Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah sedikit mengenal kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Maka dari itu, pada episode kedua ini, kita akan mulai memasuki soal pertama dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah Juz 1. Soal pertama adalah, apa itu Islam? Namun sebelum itu, agar sobat sekalian tidak tertinggal updatean video terbaru dari channel ini dan biasa selalu ikut belajar bersama, silakan tekan tombol subscribe dan klik tombol like jika sobat menyukai video ini. Mal Islam. Apa itu Islam? Pelajaran pertama yang diberikan oleh Kiai Umar Abdul Jabbar adalah menjelaskan mengenai Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang telah diutuskan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia, juga agar umat manusia beruntung. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai rukun Islam. Ada berapa rukun Islam itu? Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat. Syahadat yang dimaksud adalah syahadatain, yakni 2 syahadat. Pertama, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Arab berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan lain lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat kedua adalah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam kedua adalah melaksanakan salat. Makanya sholat ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim, sebab sholat termasuk dalam rukun Islam dan menempati posisi kedua. Ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ada kalanya zakat fitrah, juga zakat profesi, sebab dalam harta kita sesungguhnya terdapat hak orang lain di dalamnya. Keempat, puasa di bulan Ramadan, bulan penuh barokah dan bulan penuh ampunan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kenapa di sini dikatakan bagi yang mampu? Sebab tidak semua memiliki harta dan mungkin waktu bisa ia gunakan untuk melaksanakan haji. Sebab seperti halnya yang kita ketahui yang ada di Indonesia, tidak sedikit uang yang harus dikelontorkan agar bisa ke Mekah Mukarromah. Semoga kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Amin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam Mamun Indonesia.